cari ridho orang tua. Karena ridho orang tua itulah ridhonya Allah. Semua akan dipermudah oleh Allah. Urusan keduniaan, urusan akhirat akan dipermudah oleh Allah. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, ridho Allah. Ridho Allah kita akan dapatkan melalui ridho kedua orang tua kita. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah menjadi penghuni-penghuni surga, menjadi seorang hamba yang diridhoi dan ridho kepada takdir Allah, dan kita semua dikelompokkan menjadi hamba-hamba Allah yang soleha, yang kelak bisa masuk ke dalam surga bersama-sama. Di dunia merasakan nikmatnya surga, besok di akhirat mendapatkan surga yang sebenarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.